Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan bentangkan kepada anda apakah itu Xbox. Kan? Jadi ramai yang tertanya-tanya sebenarnya Xbox ni buat bisnes apa, alright? Dan macam mana cara untuk kita sama-sama berjaya bersama dengan Xbox, alright? So, Xbox Market Sdn Bhd, inilah rupanya, kalau anda dapat lihat, peringkat bawah tu merupakan kita punya Xbox Mart, kita punya, kita ada jual grocery, kita jual barang basah, barang kering, kan? Sama je konsep macam kedai-kedai runcit lain, cuma bezanya kita ada basah dan kering, alright? So, tingkat dua adalah office management untuk Xbox Market Sdn Bhd, dan tingkat tiga kita ada convention center di Diamond Millionaire Hall. Nanti saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut pada slide berikutnya. Baiklah, untuk pengetahuan anda, syarikat Xbox ini sebenarnya merupakan syarikat milikan Benua Melayu Islam Bumi Putera. Tak ada kita campur-campur orang lain kita ada. Alright. Dahulu dikenali sebagai WNS Istiqomah Resources sejak 2016, tapi dulu kita resources lah. Kita upgrade sendirian berhad tu adalah pada 12 November 2021. Di situ baru kita dapat title Xbox Market Sdn Bhd. Dan kalau anda dapat lihat dekat slide ni, FOX maksudnya adalah Freedom Opportunity Extreme, di mana kita merupakan peluang untuk anda menjana pendapatan yang luar biasa dan mencapai status kebebasan kewangan. Alright. So, kalau anda dapat lihat dekat sini, inilah wajah tim-tim manajemen Xbox, penggerak-penggerak utama, pucuk pimpinan utama yang merupakan semua yang Melayu Islam Bumi Putera. Dan insyaAllah kami bertekad untuk sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda semua. Baik, untuk pengetahuan anda, visi kita, kalau tengok visi kan, baca ayat paling bawah tu je. Kan? Berpendapatan tinggi. Senang cerita kan? So, misi kita adalah insyaAllah kita nak melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang berpendapatan tinggi. Bila kita ada pendapatan yang tinggi, kita boleh banyakkan sedekah kan? Boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Kita boleh membantu mereka-mereka yang berada di dalam kesusahan kan? Bantu diri sendiri, bantu keluarga dan bantu masyarakat, bangsa, agama dan negara insyaAllah. Alright? Dan untuk pengetahuan anda, siapakah bos Xbox? Ini saya tayangkan kepada anda. Inilah wajah pucuk pimpinan teratas Xbox Market Sdn Bhd. Iaitu yang pertama adalah kita punya COO, Chief Operation Officer, iaitu Dato' Suhaila binti Semaru. Dan adik beliau, iaitu CEO, Chief Executive Officer, Dato' Suraya binti Semaru. Pasangan adik-beradik yang merupakan pucuk pimpinan utama Xbox Market Sdn Bhd. Bukan sepupu, bukan jiran, adik-beradik. Right? Dan siapakah lagi orang-orang lain yang terlibat di dalam Xbox? Yang pertama saya kenalkan kepada anda, kita punya CFO, Chief Financial Officer, iaitu Tuan Daniel. Inilah orang yang bertanggungjawab menguruskan kewangan syarikat, segala transfer, kan, segala profit, withdrawal system. Kan, apa-apa boleh merujuk dengan Tuan, CFO Tuan Daniel. Alright. Seterusnya, di sebelah beliau, di atas tu adalah CDO, Chief Design Officer, Tuan Najmi. Inilah wajah yang bertanggungjawab design. Kita punya marketing plan, kita punya brochure, kita punya flyer, poster, segala yang berkaitan dengan design. Inilah wajah yang bertanggungjawab. Dan saya yang berbaju merah tu merupakan CMO anda, Chief Marketing Officer, yang bertanggungjawab dalam bahagian pemasaran sama ada offline ataupun online. Nama panjang tapi orang panggil Cik Dewi Sai saja. Nama lepas. Alright, dan di sebelah saya adalah GM, General Manager yang menguruskan Xbox Mart, iaitu Puan Amirushida. Alright. Seterusnya, saya tayangkan juga kepada anda, kita punya CIO, alright, iaitu Tuan Farhan yang merupakan suami kepada Datuk CEO kita. Alright, seterusnya kita punya CRO, Tuan Wahbah yang merupakan suami kepada Datuk COO kita. Dan yang tidak kurang pentingnya, iaitu kita punya panel lawyer, Wong Teh and Sharzila Advocates and Solicitors. So, kenapa kita tayang kita punya panel lawyer? Sebab company kita adalah company yang transparent. Banyak kalau kata dekat luar sana, dia kata ada lawyer pun percaya budak-budak akan mengguk kan. Lawyernya pun kau tak pernah tahu satu. Kan? Ada atau tidak pun tak tahu. Tidak. Kan? Agreement tu tentang kasih silap, Google je contoh. Kan? Jadi kenapa hari ni kita tayang kita punya lawyer? Sebab kita nak anda buat due diligence. Bahasa Arab ni kita panggil tabayun. Checklah sendiri lawyer kita ni wujud ke tidak. Gitu kan? Alright? Sebab kita transparent. Alright? So,
Apakah antara bisnes-bisnes yang dijalankan oleh Xbox? Jadi saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah kita ada bisnes kelas pembelajaran. Kan? Kita ajar orang untuk menguruskan kewangan. Kadang-kadang kita ada buat kelas trading. Kadang-kadang kita ada buat kelas motivasi. Kadang-kadang kita ada buat kelas bisnes dan macam-macam jenis kelas. Kalau bahasa mudahnya, bahasa kasarnya orang kata, jual ilmu. Kan? Ini salah satu bisnes yang kita jalankan. Dan kita ada dewan kita sendiri iaitu Diamond Millionaire Hall yang merupakan tingkat 3 di Wisma Xbox. Alright. So seterusnya, bisnes antara real, physical business entities yang kita buat juga adalah kita punya restoran. Su and Tuya Shabab Restaurant. Bagi penggemar makanan-makanan seafood yang teringin nak makan lobster, yang teringin nak makan oyster, yang teringin nak makan siakap tiga rasa, kan? Segala makanan-makanan laut, shell out, inilah tempatnya. Terletak di Subang 2. Siapa yang tak pernah datang, wajib datang. Dan kalau anda dapat lihat dalam gambar ni, ada anak-anak Tafiz yang kita jemput, kan? Yang kita jemput kerap untuk datang makan free, kan? Ini merupakan salah satu projek CSR kita. Like I said, kita nak kaya di dunia dan di akhirat. Kita tak naklah kaya di dunia je, kan? Lepas tu dekat akhirat, jiran, berfirman, kan? Tak nak. Kan kita nak kaya dunia dan akhirat, banyak akan memberi, banyak akan bersedekah, insyaAllah. Alright, seterusnya. Salah satu bisnes yang kita jalankan juga adalah construction. Kan? Kalau anda dapat lihat dekat slide ni, alamat begitu tulis. Detail tu Kampung Padang Jawa Shah Alam, kan? Sebab apa? Sebab kita transparent. Kita tak ada apa yang nak dirahsiakan. Anda boleh buat due diligence. Sama betul kan? Sebab construction lah. Memang betul. Orang rajin nak datang, kan? Tolong baju-baju si mana lah tahu, kan? Alright, jadi ini adalah salah satu projek yang kita tengah run, iaitu projek syarikat air Selangor. Projek air sepanjang 9 km bernilai 4.5 juta ringgit. Baiklah, seterusnya, ini yang kita canang daripada awal-awal tadi, kan, iaitu kita punya Xbox Mart, one stop center for all your shopping needs from groceries and personal care to medicines and stationery. Kita semua ada barang basah, barang kering, barang dapur, perubatan, Panadol, kan, pil ceketek on, semua lah ada. Alright, dan anda boleh datang juga terletak di Wisma Xbox 3 tingkat yang terletak di Subang Bestari. Kita punya landmark kita senang je. Dia berdekatan dengan, bukan berdekatan, memang betul-betul sebelah dengan KFC dan Pizza Hut Subang Road. Itu dia punya landmark dia. Alright? Okay, kita tengok VT ini. Apakah perkembangan Xbox Mart pada masa akan datang? Jadi kalau anda dapat lihat Xbox Mart, kita punya target kita adalah kita nak buka cawangan di seluruh Malaysia, lebih kurang 100 cawangan, dan tidak lupa juga kita akan buka sebuah cawangan di Australia. Nampak tak? Kita punya real business entity kita bukan sahaja global, malah global. Alright. Seterusnya, salah satu cabang perniagaan yang kita jalankan adalah Xbox Wellness. With a motion to promote your well-being, we provide an alternative and complementary treatments ranging from cupping, bekam,
Reflexology, urut-urut, alright, acupuncture, injak jarum tu, homeopathy, perubatan, alright, dan psychology. Kan? Alright, jadi ini adalah salah satu real business entities yang ada dijalankan di bawah bumbung Xbox Market Sdn Bhd. Alright, seterusnya, ini adalah produk yang kita bakal keluarkan iaitu Xbox Coffee yang pastinya bukan kopi biasa. Dia menggunakan bahan-bahan premium yang terpilih sahaja. Maksudnya sangat luar biasa rasa dia. Macam mana rasa dia? Tunggu. Nanti bila dah keluar, wajib beli dan dapatkan. Alright. So, ini Xbox Construction yang tadi saya dah terangkan. Alright, kita ada banyak projek. Alright. So, projek yang sekarang kita jalankan adalah syarikat Xplamo dan kita ada beberapa projek in hand yang sebenarnya kita tak sampai nak buat. Siap tolak-tolak lagi projek kan? Alright, jadi slowly kita selesaikan satu persatu. Doakan segala-galanya yang terbaik untuk Xbox. Xbox kaya, kita pun kaya. InsyaAllah. Amin. Alright. Seterusnya adalah Xbox Seminar and Convention Center. Alright. So, kita menyediakan peluang pembelajaran bukan sahaja untuk usahawan muda. Untuk legend pun ada. Kan? Untuk orang lama pun kita ajar. Orang baru pun kita ajar. Kan? Untuk kita mantapkan skill dalam bisnes kita. Sebab bisnes is all about knowledge. Bila kita ada ilmu, insyaAllah kita akan berkembang dengan lebih maju. Alright. Itu dewan kita, iaitu Diamond Millionaire Hall. Diamond Millionaire Hall. Alright. So, untuk pengetahuan anda, total profit distribution yang kita telah berikan pada tahun 2021 adalah sebanyak 77.51% dalam masa setengah tahun. 6 bulan je guys. Daripada Jun, kalau anda melihat, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, 6 bulan sahaja. Kalau kita kata setengah tahun kita boleh bagi lebih daripada 50%, maksudnya setahun kita memang boleh bagi lebih daripada 100%. Alright? Dan pada tahun 2022, alright, daripada bulan Januari sehingga November, ya, yang updated dekat sini, ya, tak sampai setahun, ya, daripada Januari sehingga November, total profit distribution yang kita dah berikan adalah lebih daripada 100%. Alright? Dan kita bayar profit ni hari-hari. Bukan sebulan sekali. Okay. So, kalau anda dapat lihat daripada awal, from establishment, daripada awal ditubuhkan pada 9 hari bulan 6 2021, itu adalah tarikh kita mula membayar profit. Bukan tarikh pertubuhan. Tarikh first day kita bayar profit, 9 hari bulan 6 2021, sehinggalah November 2022, Xbox telah mula membayar 200% profit. Bukan calon-calon. Maksudnya kalau kata you letak RM1,000, you dah dapat RM2,000 dah profit. You punya modal yang RM1,000 tadi tak kacau pun. Kan nampak tak dekat situ? 100%. Kalau kata you letak RM100,000, you dah dapat RM200,000 dah profit. Modal you yang RM100,000 tadi tak kacau. So total ada RM300,000 lah you punya saving. Alright? So, ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, alright, sepanjang pertumbuhan di mana kita sebenarnya bergerak dengan sangat aktif, eh? Ini adalah ofis lama kita dan kita bergerak di seluruh Malaysia. Kan kita meredah segala benua gitu untuk menyampaikan manfaat dan kebaikan Xbox. Ini adalah salah satu event yang kita buat di Johor, alright. Dan ini adalah kita punya kelas, di kita punya Wisma sendiri, di kita punya office, kita buat classes, kita buat sesi bacaan Yasin, majlis doa selamat, everything. A lot has happened, alright. Macam-macam aktiviti. Alright, ini adalah ilustrasi awal Xbox Mart yang di mana kita jual buah-buahan, sayur-sayuran. Alright, kita ada barang basah, barang kering, barang ofis pun ada kan, macam-macam kita jual. Alright, dan gambar ni menunjukkan hari di mana kita melaksanakan majlis sesi bacaan Yasin dan doa selamat di Xbox Mart. Alright, Wisma Xbox. Okay, ini sebenarnya adalah hari orang kata perasmian. First time kita gunakan office kita untuk presentation. First time kita panggil kita punya ahli daripada seluruh Malaysia untuk makan-makan, sesi bacaan Yasin dan doa selamat. Right? So, ini adalah salah satu projek charity kita. Sebenarnya ada banyak sangat program charity kita. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita nak kaya di dunia dan di akhirat. Kita nak kaya kat dunia je. Lepas tu dekat akhirat kena azab sebab tak bersedekah. Tak nak lah. Kan? So, waktu ni adalah misi bantuan banjir di Subang dan Shah Alam. Alright? Dan kita juga pernah memberikan minyak petrol percuma kepada 200 orang rider Food Panda dan juga Grab Food di sekitar Subang. Alright. So, seterusnya adalah kita punya mega road tour yang di mana kita telah menjelajah
seluruh Malaysia dan ini adalah event yang official daripada company. Alright, so selepas habis official Mega Road Tour ni, next kita hanya turun berdasarkan permintaan. Kalau tak ada permintaan, tak turunlah. Kalau anda dapat lihat yang sangat besar, sangat mega, ramai orang datang ni, ini adalah di Melaka. Ya, sambutan dia sangat luar biasa. Alright, tak kurang juga di sebuah negeri iaitu Johor. Alright, JDT. Semangat JDT sangat-sangat juga luar biasa. Ramai network-network yang kita yang ahli lama dan ahli baru yang hadir memeriahkan acara seminar usahawanan Xbox. Alright. Dan yang ini adalah event yang kita tak pergi naik kereta. Sebab apa? Sebab dia jauh. Alright. Dan jadi kita kena naik flight. Kalau orang Sarawak kan naik balon. Alright. Ini adalah event yang kita buat di Sarawak. Terima kasih orang Sarawak memberikan kek kepada kami. Bagi siap bagi kek lagi tu. Bukan calang-calang. Alright. So, seterusnya adalah event yang kita laksanakan di mana? Cuba tengok. Yang ini adalah di Pahang. Pahang ni ramai orang Felda. Kan? Orang Felda kan duit banyak kan? Daripada simpan duit tu dekat bawah bantal, tak beranak kan? Marilah letakkan duit di Xbox. Kita beranak pinakkan duit tu. Setiap hari kita mendapat profit. Tanpa diduga. Tak berdosa pun dapat profit kan? Letak je, tak perlu buat apa-apa. Ini pula adalah event kita di Terengganu. Jiran di Kelantan. Eh? Bumi-bumi yang orang katakan sebagai pantai timur. Alright? Dan seterusnya, yang ini pun kita tak pergi naik kereta juga. Sebab yang ini adalah di Pulau Pangkor. Terpaksa pergi naik boat. Alright? Yang ini maksudnya kita tak pergi naik kereta lah. Maksudnya penuh lah, wadah, lautan kan. Maksudnya Xbox ni tak cukup anak. Laut pun kita redah. Alright? Dan seterusnya, alright? Ini adalah event yang kita buat di, orang kata, bumi seram di Mekah. Kan? Waktu ni memang sangat-sangat ramai. Kita ada leader yang ramai. Kita ada ahli baru kan. Yang semua datang memberikan acara di Kelantan. Alright. Seterusnya. Seterusnya. Alright. Waktu ni, ini adalah ramai semua ni wajah-wajah baru. Ramai wajah-wajah baru di Perak. Kan? Orang Perak. Kan? Orang Perak ni memang ramai wajah-wajah baru dan ada juga beberapa ahli lama. Alright. Berhenti dekat situ. Xbox ni sangat luar biasa kita punya semangat ni. Kita redah lagi. Kita naik di utara pula. Kalau nampak dekat Kedah ni, waktu ni tak ramai lah sebab ni adalah kita punya first wave. Salam perkenalan. Bila kita dah turun kali kedua, kali ketiga tu sambutan kita nampak. Tak cukup kerusi. Kan? Menutup dewan. Alright. Seterusnya. Alright. Seterusnya adalah penutup kepada Mega Road Tour 2022 iaitu di Pulau Pinang. Waktu ni penutup lah. Kita buat lah sisi dengan banyak hadiah. Kan? Ada bagi dapat handbag, ada dapat jam kan? Terima kasih kepada Pucuk Pimpinan Teratas Xbox Datuk Suhailah dan Raya. Alright. So, beritahulah serba sedikit tentang Xbox Market. Jadi, ini adalah detail saya pernah screenshot boleh ambil kan, nombor telefon dan sebagainya, nak call direct kita punya office. Ya. Ada persoalan-persoalan lanjut, boleh terus hubungi office kita. Kan, office hour lah. Janganlah malam-malam ambil telefon. Alright? So, habis dengan itu, saya bentangkan kepada anda kita punya marketing plan. Iaitu cara macam mana nak buat duit di Xbox. Alright. So, yang pertama untuk pengetahuan anda, bila anda menyertai Xbox, anda perlu membayar yuran sebanyak $50 ataupun bersamaan RM235 setahun sekali. Untuk sahkan anda punya. Yeah. Alright. Kita ada juga bonus rujukan sehingga 6 level. Nanti saya akan explain lanjut. Kita, kalau anda menyimpan, kita berikan keuntungan lebih kurang 5-30% setiap bulan. Tidak akan lebih rendah daripada 5% dan tidak akan lebih tinggi daripada 30% sebulan. Alright. Kita juga memberikan bonus simpanan 10% bagi setiap rujukan langsung. Kan? Bila ajak kawan, kita bagi 10%. Alright. Kita juga ada perkongsian keuntungan atau profit sharing sehingga 6 level. Ini semua saya akan explain lanjut details. Yeah? Sekarang ni overview dulu. Orang kata kita summary dulu. Dan yang paling penting, rate untuk deposit untuk masukkan duit adalah 4.7. Dan bila you withdraw rate kita adalah 4.3. Kenapa kita kena dollar? Sebab business kita business global. Bukan kata akan global. Tidak. Kita sudah pun global. Kita sudah ada ahli di Australia, Indonesia, Singapore, Thailand, Brunei, Saudi Arabia. Kita dah ada ahli di luar negara. So that's why kita nak standardize, kita guna US dollar. Alright? So, yang pertama sekali, kisahnya kalau you ajak kawan menyimpan. Alright? Bila kawan membayar yuran, dia bayar yuran baru.
Bayaran yang $50 tadi, 230 ringgit, apa yang you akan dapat? Anda rujuk dekat situ, L1 eh, level 1, alright? Level 1, eh, level 1 bila dia bayar $50, kita beri anda 30% keuntungan. Persamaan, $15 ataupun 60 ringgit 50 sen untuk level 1. Level 1 ni senang cerita ya, kalau bahasa kampung ni kita kata level 1 ni anak, level 2 ni cucu, level 3 cicit, ha, kan? Level 4 lah, pion, sampai ke bawah. So kita bayar sehingga 6 level. Kalau kawan you tadi dia bawa kawan lain, ha, kan? Kawan atas kawan, maksudnya you punya cucu lah, dia pun bayar yuran $50. So kawan you tadi dia akan dapat RM64, 50 sen. You sebagai atuk dia, ha, you dah jadi atuk kan, atuk nenek kan? So you dapat RM40 di situ. Untuk level 3 dan sehingga level 6 ke bawah, satu kepala RM10, RM10. Okey lah. Orang baru bayar you kan, eh? $50, you dah dapat RM64 lepas. Baru ni orang kata, betul tak? Kalau kata you ada 10 kawan, dekat situ dah jadi RM646. Ha, lepas sangat duit minyak nak pergi jauh-jauh kan. Ha, kok kalau duit Johor nak datang S-Force kat Subang, boleh. Ha, kan? Alright. Seterusnya. Alright. Kisahnya di sini. Ha, kita kata, saya suka guna istilah kisah sedih. Jadi sebab apa? Sebab daripada sekolah rendah, daripada kecil, daripada tadi, ah, sampai ke tu bangku, ada 10 je kawan. Ah, sedih betul. Saya yakin anda yang menonton dekat sini bukan ada 10 je kawan. Mesti ada ramai kawan kan. Ah, ini kisah sedih. Ini untuk orang yang dia ada 10 je kawan kan. Kalau you ada ramai kawan kan, alhamdulillah kan. Alright. So, kisahnya, you ada 10 je kawan. Dan kawan you pun, dia ada 10 juga kawan. 10 darat 10, 100 lah. Eh, jadi dekat sini 100. Setiap kawan ni dia bawa 10 kawan. Eh, berlaku lah orang kata duplikasi 10. Eh, darat 10, darat 10 sampai 6 level. Di situ sahaja income anda telah mencecah 10 juta ringgit Malaysia. Ha, baru kisah sedih. Kan? Baru kisah sedih dah 10 juta. Sedih lagi kena ni. Dah tak sedih lah. Dapat 10 juta. Kan? Kisahnya, kalau you ada 10 kawan, you dapat 10 juta. Kalau ada 100 kawan, 100 juta. Kalau ada 1,000 kawan, 1 bilion you dapat. Tapi, ini kalau berlaku perfect hierarchy, eh, complete hierarchy orang kata. Macam mana kalau ramai-ramai ni ada yang tak buat kerja, ada yang tidur, ada yang tak bunuh, ada yang mungkin malas nak gerak atau kan. Kita katalah 10% success rate, eh, 10% eh, rate kejayaan dekat situ. Daripada 10 juta, gaji you 1 juta, okeylah. Okey tak? Gaji 1 juta, okeylah kan? Kan? Daripada kisahnya, you ajak 10 kawan, seorang je yang nak. Kan? Cerita dekat 10 kawan, seorang nak. Kan? Maksudnya 10% daripada success rate. Daripada 10 juta, okeylah dapatlah gaji sejuta. Sejuta pun okey kan, siapa nak bagi? Betul tak? Ha, tetap juta juga nilainya. Tak ada ratus-ratus. Alright? Seterusnya, ya, package dan bonus. Bila anda menyimpan, eh, anggaran keuntungan yang company berikan adalah 5 ke 30% setiap bulan. Itu you punya simpanan sendiri. Kan? Duit you. Sebab ramai juga orang kata dekat Xbox ni, boleh tak? Saya tak nak cari orang. Malas. Saya nak simpan sendiri, nak tidur. Nak jadi sleeping partner. Boleh? You letak duit, you dapat 5 ke 30% setiap bulan. Tapi, kalau you ajak orang menyimpan, right, kita berikan anda 10% bonus simpanan untuk ajakan terus. Eh, direct sponsor. Oh, maksudnya, contoh orang kata orang letak bonus 10,000, kita bayarlah you punya gaji 1,000. Ha. Kalau dia menyimpan 100,000, you punya gaji 10,000. Kalau kata dia menyimpan 1 juta, you punya direct sponsor gaji adalah 100,000 ringgit Malaysia. Okey, kita okey ni 10%. Kan? Ha, okey sangatlah 10%. Siapa nak bagi pula? Alright? Seterusnya, ini adalah contoh perkiraan lah. Kalau kata orang tu menyimpan $1,000 bersamaan RM4,700, kita bayarlah 10% iaitu $100 bersamaan RM400. Alright? Kalau kata dia masuk $10,000 bersamaan RM47,000 Malaysia, kita bayar you 10% iaitu $1,000 bersamaan RM300. Okey tak? Gaji setengah jam. Ha, mungkin you maybe lebih jauh itu lah. Mungkin setengah jam kan dapat gaji RM4,000. Okay kan? Bukan gaji sehari, betul tak? Alright. Ini adalah contoh simpanan untuk duit you sendiri. Ha, bukan untuk you punya dompet apa, untuk you punya sendiri. Contohlah kata, kalau kata you bermula dengan modal $10. Ya, anda boleh bermula dengan serendah minimum $10 bersamaan RM47. Katalah bulan ni company declare 10% profit. So, you dah ada gaji RM3.44 sebulan. Okay lah. Modal kau pun RM40,000 kan. Kalau kata besar, eh, kalau kata $1,000 bersamaan RM4,700. Kalau kata company beri 10% pada bulan tersebut, you dapat gaji RM344. Okeylah. 300 konsisten setiap bulan dapat. Tak perlu buat apa-apa, tak perlu cari orang tidur sahaja. Ini untuk simpanan pasif sendiri. Alright?
Contoh, kalau kata kalau kata you menyimpan $10,000 bersama RM47,000 listed. Katalah bulan tersebut company ni collect 10%. You dah ada gaji sebanyak RM3,440 setiap bulan. Eh, buat apa-apa ni? Kadang orang lain bekerja kan pagi sampai petang kan. Masuk pukul 9 balik pukul 6 kan. Masuk pukul 7 balik pukul 8. Contoh, kan dapatlah gaji RM2,000 sebulan. You dapat gaji RM3,000 sebulan tanpa perlu pergi bekerja. Hanya menjadi passive sleeping partner dia. Alright, seterusnya, kita ada satu bonus yang dipanggil sebagai bonus pembantu yang kita pecahkan daripada bonus kerajaan yang 10%. Jadi, kita pecah pada dua, iaitu penaja dapat 70%, upline pembantu dapat 30%. So, pembantu ni siapa dia? Ini kisah dia macam, contoh, tengok contoh yang kita ada di sini. Ramli membantu kawan Daniel dengan penerangan dan pendaftaran akaun. Maksudnya Daniel ni ada kawan. Kawan dia nak join Xbox tapi dia ni mungkin tak available. Mungkin dia tengah shopping agaknya. Shopping kat Paris. Dah kayu kan. Jadi dia suruhlah si Ramli ni tolong terangkan ke pihak dia kan. So Ramli ni pun bebel punya bebel. Dia terangkan apa itu Xbox macam yang saya buat ni. Lepas tu dia tolong daftarkan dalam sistem. So nanti ketika mendaftar account, kawan Daniel perlu meletakkan ID Ramli. Sebenarnya Ramli tu tadi kerja dia, dia masukkan sendiri. Dia dah tolong bantu kan. Dia tolong bantu present, dia tolong bantu register kan sekali. Dia masukkan terus dia punya ID dia dekat bahagian helper ID. ID yang Daniel tadi adalah sponsor ID. So, contoh kawan dia masuk RM10,000. Patutnya Daniel tadi dia dapat 10% iaitu RM1,000, betul? Kan? Tapi tak. Daniel ni dia dapat RM700 je. RM300 tadi kita bagi dekat Ramli yang menjadi pembantu, bantu menerangkan dan bantu daftarkan terus. Dia kena terus tolong daftar. So, last. Dah habis dah. Yang terakhir. Yang terakhir adalah perkongsian keuntungan iaitu profit sharing ataupun bahasa Arab ni kita panggil mudharabah. Perkongsian keuntungan yang kita bayar sehingga ke 6 level. Right, kita baca contoh kat sini. Ali membuat akaun simpanan bernilai $1,000. Right? Minggu ini Ali menerima 5% keuntungan dari keseluruhan simpanannya. Contoh dah seminggu dia dapat dari 5%. Contoh. Kan? Syarikat akan menolak 20% dari 20% tersebut akan dibahagi kepada 6 level. Untuk pengetahuan, pelan modal rumah kita ni, alright, di mana you letak duit dan company yang buat business. Bila ada keuntungan, kita bagi dan you 80%, company 20%. Okay? So, 20% tadi bukan company yang small, company bayar kepada 6 level di atas you. Alright? So, contoh, kalau kata modal dia $1,000, keuntungan pula 5%. So, kita katalah untung pada minggu tersebut $50. Alright, kita tolak 20%. 20% company deduction. So, maksudnya company ambil $10 untuk bayar pada 6 level di atas you. So, you sebagai passive, sleeping partner tadi, you simpan, you dapatlah lebih kurang $40. Alright? Okay, jelas. So, maksudnya, kalau you sebagai upline, you ada dana yang menyimpan, kita bagilah you profit sharing. Level 1, 30%. Level 2, 25%. Level 3, 20%. Level 4, 10%. Level 5 and level 6, 5% each setelah tolak 20%. Perkiraan mudah. Saya bagi perkiraan mudah. Simple maths. Kalau you ada downline menyimpan RM10,000, level 1, you dapatlah RM60,000. Lebih kurang Tidak tetap lebih kurang anggaran. Kalau you ada downline menyimpan RM100,000, you dapatlah gaji sebulan RM600,000. Kalau you ada downline level 1 menyimpan RM1,000,000, you dapatlah gaji RM6,000 setiap bulan konsisten. Itu baru level 1. Katalah level 1 RM6,000, level 2 RM5,000, level 3 RM4,000, di situ saja dah 5 angka. Banyak Yang best ni profit sharing you dapat setiap hari. Contoh kata tadi kan, kalau downline tu lepas RM10,000, you dapat gaji RM60 sebulan kan. Maksudnya sehari lebih kurang RM1,000 lah. Kadang RM1,500, kadang RM1,800, kadang RM1,700. You dapat hari-hari, itu yang best. Dan kalau hari ni you lihat orang kaya di Xbox, kebanyakannya kaya sebab profit sharing. Bukan sebab bonus-bonus lain. Alright, so kita tunjuk contoh simulasi. Katalah you main game $100. Maksudnya you ajak kawan menyimpan $100. You ajak 6 orang je kawan. Tadi kisah sedih 10 orang kan. Ini lagi sedih tu. Kan 6 orang je dia ajak kan. Apa 6 orang pun boleh kaya. Alright, you ajak 6 orang tadi simpan $100, RM470. 6 orang tadi you ajak benda yang sama. Cari 6 orang kawan. Alright, berlakulah duplikasi 6 darat 6. Di situ saja income you mencecah RM8,000. $715 belum darab 4.3. Kalau darab 4.3 jadi berapa puluh ribu kat situ. Baru game $100.
Kalau kata you buat misi $500, cari seorang kawan menyimpan, suruh disimpan $500 dalam 2,350. Diperlukan 6 orang kawan saja, dan tetap kita cari 6 juta kawan macam dia yang nak menyimpan $500. Di situ saja profit sharing. Jadi kita tak cerita bonus-bonus lain. Activation bonus, fund bonus, semua tak cerita. Itu tolak tepi dah. Profit sharing bonus sahaja. Di situ income yang mencecah $43,000. Lebih kurang RM170,000. RM180,000. Sebulan. Setiap bulan RM100. Okey tak? Kalau tak okey, kita up lagi. Alright, katalah you main game $1,000. You ajak seorang kawan menyimpan $1,000. Sedang cerita RM4,700. 6 orang je. Tak ramai. 6 orang rakan sahaja yang ada duit lebih kurang RM5,000. Eh, bantu mereka buat simpanan, dia pun dapat profit, kau pun dapat profit. Alright. 6 tadi ajar dia buat benda yang sama. Ajak 6, ajak 6. Berlaku perfect hierarchy di situ, income yang mencecah $87,000. Mesti bersamaan RM300,000 Malaysia. Okey tak, gaji RM300,000 sebulan? Nak beli apa tu? Bulan ni beli Mustang, bulan depan beli Mercedes kan? Alright. Tak cukup. Bersedih. Masih sedih lagi. Okey, kita up lagi. Katalah you bantu kawan untuk membuat simpanan $10,000. Alright, $10,000 eh. You perlukan 6 orang je. Orang kaya yang memang ada RM50,000 dalam akaun dia. 6 orang je. Dan 6 orang tadi you ajak untuk cari 6 orang yang sama juga quality $10,000. Di situ income yang mencecah $871,000 bersamaan RM3 juta Malaysia. Okey kita okey. Alright, banyak tu. Alright. So, untuk pengetahuan untuk pengetahuan juga. Alright. Untuk pengetahuan, simpanan di Xbox kita tidak lock you punya capital. Alright. Anytime you nak keluarkan, boleh keluarkan. Kalau kata you masuk hari ni RM10,000, bulan depan nak keluarkan, boleh ambil je. Kita tidak ada lock-in period. Cuma, sekiranya you mengeluarkan simpanan kurang daripada masa 12 bulan, kita ada 10% penalty. Alright. Kalau bertanya tentang withdrawal, withdrawal kita bayar. Sebenarnya kalau you klik butang withdrawal tu, pak withdraw, kita akan masukkan duit ke akaun bank ni dalam masa 3 sehingga 5 hari bekerja. Satu hari tak kira, cuti umum tak kira. Alright? Tapi biasanya cepat je withdraw hari dia sudah masuk kan. Tapi kita janji 3 ke 5 hari. Kalau capital withdrawal, ambil masa 7 sehingga 14 hari bekerja. So macam mana you nak daftar? Cari dia punya upline, minta dia punya referral link dan daftar. Sekiranya ada soalan berbangkit, boleh tanya dengan upline anda ataupun boleh sahaja hubungi saya di talian 016-321-2468. Baiklah, sekian sahaja kita punya sesi pembentangan Ucap Xbox pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.